Presiden Joko Widodo, Jokowi, meresmikan kereta cepat Jakarta-Bandung, KCJB, dengan nama WOS, yang menjadi kereta cepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara dengan kecepatan 350 km per jam. Nama WOS terinspirasi dari bunyi laju kereta dan singkatan dari waktu hemat, operasi optimal, sistem hebat. Peresmian ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, dan Jokowi secara simbolik menekan tombol dan tanda tangan prasasti sebagai tanda peresmian. Kereta ini berwarna dominan putih dengan aksen merah dan lambang WOS berwarna merah di atas jendela.